Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara kereta baru anak dan kerusi roda abah. Penulis asal Abdul Ghani Harun, penceritaan semula bersama Cikgu Muhammad Azir Ismail. Seorang rakan Facebook memaklumkan tentang seorang lelaki tua yang memerlukan kerusi roda kerana kerusi roda yang ada telah lusuh dan rosak. Saya memandu sendiri menyusuri kampung tepi laut, singgah bertanya di satu warung dan akhirnya saya sampai ke rumah tersebut. Rumah kayu yang agak lama tinggal sepasang suami isteri yang lanjut usia. Apabila saya memberi salam, seorang wanita yang berusia 70-an muncul di muka pintu. Setelah saya menerangkan tujuan, dia segera menjemput saya masuk. Suaminya yang juga dalam lingkungan usia 70-an, saya lihat duduk bersila di tilam yang diletak di ruang tengah rumah. Di sebelahnya ada sebuah kerusi roda yang telah gugur tempat letak kakinya, terkoyak tempat menyandar dan kelihatan berkarat, roda getah pula kelihatan pecah-pecah. Setelah bertanya khabar, saya menurunkan kerusi roda yang dibawa dan membawa masuk ke dalam rumah. Pakcik itu lantas bersuara, "Cikgu, terima kasihlah kerana walaupun tak kenal saya, tapi masih mahu menolong." Lalu dia berhenti sejenak. Apabila dia menyambung kata, saya sudah melihat mata tuanya mula berkaca dengan air mata. Anak-anak hanya tahu membeli dan menukar kereta baru untuk diri mereka sahaja. Kerusi roda abah mereka yang dibeli 5 tahun dulu tidak pernah bertukar. Mereka biar abah mereka meminta pada orang lain. Dia mula sebah. Isterinya yang bersimpuh di tepinya menggosok-gosok belakang suaminya sambil sebelah tangan lagi menyapu air mata dengan lengan bajunya. Jauh di lubuk hati mereka memendam rasa yang cukup pedih. Air mata turut tergenang, esakannya bertali arus membayangkan betapa kesalnya mereka atas tidak pedulinya anak-anak pada keadaan mereka sehingga dia tidak boleh meneruskan kata-kata. Saya lalu mohon diri sambil berpesan agar mereka terus bersabar dengan apa yang berlaku. Baru saja meninggalkan laman rumah orang tua itu, saya ditegur oleh seorang jirannya. Apabila saya memberitahu tujuan saya datang, lelaki itu langsung berkata, "Encik, anak-anak dia semua kerja besar di Kuala Lumpur. Kereta besar, rumah besar. Sepatutnya mereka yang belikan, bukan kita." Saya segera membalas, "Saya membantu orang tua ini kerana dia memerlukan. Jika anaknya tidak pedulikannya, jangan kita juga sedemikian. Yang berjawatan besar, yang berharta itu anaknya. Yang miskin dan memerlukan bantuan adalah orang tua ini." Dia terus terdiam. Saya meninggalkan kampung itu dengan rasa lega, bercampur sedih. Kata orang tua itu, mereka hanya tahu membeli dan menukar kereta baru untuk diri mereka sahaja. Perlu direnung oleh mereka yang bergelar anak. Jom kita ingat kembali. Sudah berapa kali kita beli kereta, tukar kereta, upgrade rumah, dapur, ruang tamu, bilik fully aircon dan sudah berapa kali melancong ke luar negara bersama keluarga dan kawan-kawan. Tanyalah pula diri kita, apakah ayah masih bermotor buruk yang sama juga sejak kita bersekolah? Basah kuyup hendak ke masjid, rosak di merata jalan? Apakah ayah dan mak masih berselipar buruk, berbaju lusuh, kopiah bertahi lalat, kain pelekatnya koyak bertampung? Apakah mak ayah masih tidur berkipas angin buruk, menggawang nyamuk dan kepanasan? Dapur mak penuh berjelaga, tandas di luar rumah dengan pintu goyah masih perlu dicurah, rumah berlantai simen dan... Ingatlah, kita tiba di sini dengan kemewahan yang dimiliki adalah dari jerih payah dan air mata serta darah ibu dan ayah.
hakikatnya apa yang kita miliki sebenarnya daripada pelaburan ibu, ayah. Jadi mengapa mereka yang menanam tetapi bukan mereka yang menuai, bukan mereka yang memperoleh hasilnya? Terlalu tamaklah seorang anak yang meraup semua hasil dari tanaman ibu ayahnya. Mengapa tidak dahulukan mereka atau sekurang-kurangnya mengangkat darjat hidup mereka? Apa salahnya membeli motor baru untuk ayah? Kerusi roda kawalan elektrik berbateri, kerusi urut, ubah suai bilik tidur, tandas atau dapur, belikan pakaian baru dan sebagainya. Setiap sen yang dibelanja untuk ibu ayah sebenarnya kembali ke sisi Allah sebagai satu ibadah, tanda ketaatan kepada ibu bapa, sebagai sedekah jariah. Saya mengajak anda semua menoleh ke belakang, melihat keadaan hidup ibu ayah sebelum kita sibuk menghabiskan masa dan wang ringgit membaiki kehidupan sendiri. Berikan kesempatan untuk mereka merasai nikmat kehidupan setelah sekian lama bergelumang kepayahan membesarkan dan mendidik kita. Ingatlah mereka menjaga dan membesarkan kita dari sekecil tapak tangan, tetapi kita menjaga mereka hanya untuk menanti hari matinya. Wallahu'alam. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.